Hai guys, assalamualaikum, bersama saya Mirul Aiman dalam YouTube channel DPP Studios. Macam biasa, kita nak sembang tentang player yang baru masuk untuk Penang FC 2022 new signing kita. Untuk posisi kali ini, posisi yang ditinggalkan oleh dua orang player yang sangat-sangat berbakat dan ada potensi untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Dan posisi tersebut tak lain dan tak bukan adalah posisi flank. Bila nak sembang pasal posisi flank ni sedih sebab dua-dua player yang first E pula tu tinggalkan pasukan dan sign dengan pasukan jiran, pasukan rival. So kita terpaksa cari player yang baru. Tapi alhamdulillah, Penang berjaya sign player muda yang still lagi ada potensi untuk nak gilapkan lagi bakat dia dan boleh dapat call up insyaAllah kalau player ni betul-betul serius dan fokus dengan prestasi beliau. So player yang saya masukkan ni adalah Adib Raup ataupun Muhammad Adib bin Abdul Raup, nama penuh beliau. Adib Raup ni kalau hampa nak tahu, baru berusia 23 tahun. Ha, dan dilahirkan pada 25 Oktober 1999 di Bagan Datuk, Perak. Masa mula-mula, okey, kita nak cerita sikit. Mula-mula nak interview Adib Raup ni, nak dapatkan info-info dia. Sebab player ni sebenarnya, jujur saya cakap jujur, saya nak cari info pasal Adib Raup ni dalam Google, tak jumpa. Sebab mungkin lah kan, Google cuma ambil player-player yang star, yang ada nama untuk masuk dalam Wikipedia dan sebagainya. Dan Adib Raup ni memang saya pun tak apa familiar sejujurnya. Saya cuma tahu nama tapi tak kenal dengan lebih dekat. Tapi setelah saya interview dia, so saya nak inform dekat semua tentang profil Adib Raup. Adib Raup ni tinggi dia 1.75 meter. Taklah terlalu rendah. Okey lah 1.75. Lebih kurang tinggi saya. Tapi rendah sikit je. Sikit je berbanding dengan saya. 1.75. Dan apa yang special tentang Adib Raup ni, dia boleh main 4 posisi. Empat posisi ni dah dikira versatile lah. Sebagai seorang player flank ni, dia boleh main left wing, dia boleh main right wing, left back, right back pun dia boleh main. Haha. So nak macam mana lagi? Nak dia main defend? Nak dia main attacking? Bagi saja, no problem. Dia dua belah kaki, dia boleh main. Sebab tu saya cakap dia memang ada potensi yang besar dalam arena bola sepak tempatan kalau dia diberi peluang untuk bermain dengan lebih kerap. Itu adalah player yang bernama Adib Raup ni. Tapi Adib Raup, dia start main dengan sekolah dia waktu sekolah rendah lagi. Dan Adib Raup ni bukan produk sekolah sukan lah. Dia sekolah biasa. Dan pada 2017, dia start main dengan Piala Belia Perak dulu. Lepas tu 2018 main dengan Sukma. Time tu, apa yang menariknya tentang carry Adib Raup dan Sukma ni, bila saya tanya dia. Ha, dan satu lagi, kalau siapa yang tak tahu Adib Raup ni, best bila sembang dengan dia. Sebab lorat dia, lorat yang kita boleh dengar, lorat yang memang Perak, lorat Kuala kan. So bila nak interview dia, dia macam malu-malu. Eh, mana maunya nak di interview kan. Tapi best bila sembang dengan dia. Dan dia cerita time Sukma tu, sebenarnya Adib ni antara player yang dapat call up last minute. Sebab dalam name list player, selalunya kalau full squad ada dalam 30 orang player kan, nama Adib disenaraikan second last dalam squad. Maknanya nombor 29. Maknanya nak dijadikan cerita, dia antara player yang boleh dikatakan player yang paling last untuk dipanggil. Sebab second last kan. Tapi bila dah start first game, dia berjaya buktikan dekat coach yang dia layak untuk berada dalam first E. Alhamdulillah, daripada first game Sukma sampai ke final, dia main first E, tak miss. Dan pada tahun tersebut lah Perak champion Sukma, iaitu pada tahun 2018 dalam bola sepak lelaki. So bila masuk 2019, dia masuk balik ke Perak untuk Piala Presiden. Dan 2020, time tu Perak dah diswastakan dan dijadikan Perak 2. So tahun 2020, Adib Raup beraksi dengan pasukan Perak 2. Dan pada waktu tu main dekat Stadium Manjung, seingat saya, lawan Penang dia ada beraksi dengan pasukan Perak 2. Okey, kemudian pada tahun 2021, iaitu musim lepas, beliau telah pun dinaikkan pangkat untuk beraksi bersama dengan skuad senior, iaitu skuad Perak FC dalam saingan Liga Super 2021. Tapi sayangnya, jodoh beliau dengan Perak tak panjang. Dan 2022, beliau telah membuat satu keputusan untuk berhijrah ke pasukan yang jauh di utara, kalau nak dibandingkan dengan Perak kan, dengan Penang untuk 2022.
So player yang muda sedang meningkat naik ni, dia ada satu kelebihan bagi saya, iaitu ada semangat, dia ada energi yang lebih berbanding dengan player-player senior. Jadi harapan saya kepada adik beradik, memandangkan dia dah letak target untuk nak tembus first E dengan lebih banyak minit, dan juga nak cuba sedaya upaya untuk bagi dapat call up Harimau Malaya. So daripada apa yang ditarget oleh adik beradik, saya berharap yang adik ni dapat membuktikan sesuatu dan tunjuk kepada semua fans Penang ni yang adik mai ke Penang bukan sekadar pelengkap squad. Kena buktikan, sebab player muda dia ada ketangkasan, dia ada kelincahan. So adik boleh buktikan kepada team, kepada fans dan kepada semua yang adik mampu main dalam first E dan mampu untuk bagi impact dalam pasukan. Sebab apa? Last season, kalau siapa yang perasan gameplay Penang, banyak serang dari sebelah kiri dan kanan. Kita gunakan flank banyak berbanding dengan midfield. So flank ni, kita perlukan seorang player yang lebih rating dia berbanding dengan player midfield, sebab kita memang akan banyak attack guna flank. Kalau Adib dapat tembus first E next season, maknanya coach pun dah nampak apa kelebihan yang ada dalam diri Adib Raup ni. So apa kata penyokong? Kalau ada penyokong Perak yang tengah tengok video ni, nak tinggalkan dekat ruangan komen apa kata anda tentang prestasi adik Brawok, kalau siapa yang dah kenal beliau ni, dan juga fans Penang sendiri boleh komen dekat ruangan komen macam biasa. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe, tekan butang loceng untuk notification. Sekian dulu daripada saya, Mirul Aiman, demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye bye.